Yo, halo guys, selamat datang di channel gue Teman Gaming Teman Main. Kalian semua, kali ini waktu kita akan mempersembahkan konten yang sangat menarik yang mengenai Combat Trolls ya guys ya. Apakah itu Combat Trolls, sejenis makan apa ya? Dan kita akan lihat langsung aja terpoin ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bagian karakter itu ada semacam Combat Trolls ya, dan macam-macam karakter itu punya Combat Trolls yang berbeda ya. Singkatnya ada lambangnya kalau kalian hafal ya. Kalau misalnya kalian mau lihat lebih detailnya, kalian tinggal pergi ke yang titik-titik ini ya. Nah, ini adalah Combat Trolls ya. Ada dua Combat Trolls, ada Combat Trolls Grocery ya. Nah, jadi yang Grocery ini yang versi lengkapnya. Nah, untuk yang Combat Trolls ini adalah peran suatu karakter yang apa ibarat kata tuh punya Combat Trolls-nya gitu. Ya, ini spesifiknya. Oke. Okay? Enggak semua karakter punya semua Combat Troll Grocery, enggak. Ini kayak semacam ensiklopedia aja ya. Nah, oke, okay. Jadi kalau misalnya untuk Combat Trolls gunanya untuk apa bang? Pertama kita tahu karakter mana yang bisa kita jadikan patokan DPS ya, atau bisa kita patokin support healer, atau bisa dipatokin sama sub DPS ya. Terus yang kedua, kita tahu lebih detail mereka itu lebih kemana mainnya. Oke, contoh kayak si Jinxie, dia bukan hanya main DPS tapi juga reso skill ya. Nah, kalau misalnya si Yinlin, nah dia kan nggak ada yang namanya itu main damage dealer ya, tapi dia ada Concerto Efficiency. Oh, ini perannya dia, memberikan Concerto Efficiency dan lain sebagainya. Ya, terus kalau misalnya kalian lihat untuk Jian, ya dia bukan hanya main damage dealer, tapi juga heavy attack damage sama traction. Ya, nanti akan gue jelaskan ya, secara lebih detail. Oke, kita akan melihat kayak semacam Combat Troll Grocery-nya ya. Oke, okay. Untuk yang Combat Troll Glossary ini ada support healer, jelas ya, dia support sama healer itu ibarat kata kayak sebagai ngeheal kalian ya, heal kalian ya kan, sama sejumlah support. Biasanya tuh supportnya itu yang biasanya ada di healer itu biasanya tuh meningkatkan attack ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk versi 1-1 ke atas bisa aja bukan hanya healer tapi juga kayak ngasih buff-buff yang lebih spesifik ya, kayak misalnya amplification, lightning damage amplification gitu-gitu ya, element damage amplification dan lain sebagainya ya. Main damage dealer ini DPS ya, DPS udah jelas. Concerto Efficiency, nah Concerto Efficiency ini kayak ibarat kata untuk mempercepat energi regenerasi untuk quick Concerto ya, yang dimana quick Concerto Efficiency ini ya guys ya, ini tuh jadi kayak ini nih guys, kalau kalian lihat di bagian sini ya. Nah itu gunanya untuk ketika Concerto energi udah penuh ya kan, nah itu bisa langsung menyiapkan outro intro untuk tim kalian, kurang lebih seperti itu ya, untuk tag yang tadi Concerto Efficiency. Basic attack damage, heavy attack damage, ini udah jelas ya, dia bisa menyebabkan basic attack ya. Dia tuh mainnya apa? Basic attack ya kan, atau heavy attack. Heavy attack itu yang biasanya ya, itu kalian hold attack, nah itu bisa heavy attack. Tapi tergantung juga dari permainannya ya, permainan karakternya. Maksudnya gini, nggak semuanya heavy attack itu harus hold attack ya, nggak harus begitu. Contoh kayak si Jian, kalian ulti dulu, nah semua serangan dia tuh dianggap heavy attack. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Basic attack, nah reso skill damage temennya apa? Contoh kayak si Jinxie ya, dia lebih prefer ke mainnya itu resonansi skill ya, skill biasa ya. Resonansi reverse damage maksudnya gimana bang? Jadi untuk reverse damage ini itu dia lebih kepada ulti mainannya, lebih kepada ultimate. Oke, okay. Traction, untuk traction ini ngumpulin musuh ya, yang biasanya ada tech traction itu biasanya itu yang tipenya wine. Contoh ya, ini kayak si Jian ini ada ya, traction ya, jadi pas dia ulti dia ngumpulin musuh. Lalu si Jiang Xing lagi-lagi aero ya, nah itu ada traction juga. Sama satu lagi si ini nih Yang, nah ini ada juga traction ya, kurang lebih seperti itu, yang ngumpulin musuh. Jadi enak deh kalau orang ada, kalau serius deh kalau main DPS terutama yang ada traction ya, wah itu ngumpulin musuh banget guys, berguna banget buat TOA dan lain sebagainya ya. Coordinate attack, nah untuk koordinat attack ini sebenarnya gue udah jelaskan ya guys ya, untuk koordinat attack itu ada di video gue sebelumnya ya, buat kata itu kayak intinya ya. Jadi serangan ya dari resonator sebelumnya itu masih aktif, kurang lebih seperti itu ya.
Nah, stagnation. Nah, stagnation ini kalau gue lihat dan gue perhatiin dari semua char yang ada saat ini sampai di GNC ya, satu ke satu awal, stagnation ini belum ada yang detect ya. Jadi itu intinya, katanya sih itu untuk slow down target ya. Lebih ke the buffer gitu, bisa ya memperlambat musuh, ibarat kata ya, selama ada di area tertentu. Nah, ini Reso Liberation Regeneration, ini fungsinya untuk mempercepat energy regen-nya ulti kalian ya. Vibration Strength Reduction, maksudnya apa? Ini kayak semacam breaker-nya ya. Dan fungsinya untuk yang kalau misal kalian melihat ada HP baru warna putih, nah itu adalah Vibration Strength ya, kalau disini disebutnya. Nah itu dengan adanya karakter-karakter yang punya attack seperti ini, jadi itu lebih cepat untuk mecahin shield-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, damage amplification ini dimiliki sama tim support biasanya, itu untuk peningkatan damage secara umum ya. Nah, untuk Havoc sampai spectral damage ini, izinkan gue untuk memanggilnya itu elemental damage amplification ya. Jadi di mana masing-masing elemen itu tuh kalian kayak bisa menambah elemen tertentu ya kan, sesuai dengan amplification kalian kepada tim kalian ya. Contohnya kayak si Yinlin ya, dia punya electro damage amplification, berarti dengan cara lain dia bisa ngeboost electro damage untuk tim kalian ya, kurang lebih seperti itu ya. Basic attack damage amplification sama heavy attack amplification juga sama ya. Ini basic attack itu digunakan biasanya ada si Sanhua ya, terus untuk epic attack damage amplification ini guys, siapa sih namanya nih, gue lupa namanya. Nah ini ya, si Mortevi. Nah, kurang lebih seperti itu guys ya. Nah, terus kita bicara mengenai resource skill damage amplification ya, ini dimiliki sama Tauki ya, jadi bisa ngeboost resource skill damage untuk tim kalian. Biasanya ini yang pokoknya yang ya basic attack amplification, pokoknya yang bawa amplification guys, itu biasanya itu kayak semacam meningkatkan attack atau meningkatkan sejumlah damage atau elemen damage ya kepada resonator setelahnya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk resonator liberation damage amplification juga ya, ini juga kayak semacam meningkatkan liberation damage untuk next resonator. Nah, interruption resistance boost ini kurang lebih kayak semacam meningkatkan resistance interupsi ya, gue juga kurang tahu seperti apa, tapi kayak ada hubungan dengan shield, mungkin memperkuat ini kalian ya, memperkuat shield kalian kurang lebih seperti itu, atau pertahanan kalian. Nah, untuk interruption resistance ini ya, sama vibration strength reduction, itu dimiliki oleh si Yuanwu guys. Nah, kayak gini ya. Nah, interruption resistance boost sama vibration strength reduction, ini yang lagi OP ya saat ini ya, terutama buat kalian yang user GNC ya. Ini si Yuanwu lagi naik down banget ya guys ya. Jadi Yuanwu ini kalau kalian punya GNC ya, bolehlah dikaryakan. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi gitu aja guys ya untuk penjelasan combat terus. Semoga kalian paham ya guys ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, silahkan di subscribe ya guys ya. Kalau misalkan kalian mau nanya-nanya ya kan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mau lebih cepat lagi, silahkan join Discord kita ya. Ada link di deskripsi. Oke, tinggal join aja. Gua pamit undur diri. Thank you buat kalian yang udah nonton, yang udah mampir. Dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you, bye. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika kalian lagi kurang resource tapi mau cepat-cepat gacha, solusinya top up di D2C. D2C adalah tempat legal, anti-minus-minus club, anti-banned, cepat, aman, dan murah. Berdiri sejak 2014 dan telah memiliki lebih dari 120.000 followers, caranya pun sangat mudah. Kalian masukkan UID kalian di sini, lalu pilih server, lalu pilih item yang akan kalian beli. Masukkan jumlah pembelian, masukkan nomor WhatsApp aktif kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran kalian. Jangan lupa masukkan kode promo TG D2C. Untuk metode pembayaran sangat banyak dan mudah. Lalu terakhir, klik order sekarang. Jadi tunggu apa lagi? Link kode pembelian dan kode rahasia ada di kolom deskripsi.